kita akan nge-review semua usaha-usaha UMKM yang kemarin udah pada dikirimin ke Kisyu TV. UMKM makanan ya ini ya. UMKM. Abis dari sini ya, di Kisyu TV biar laku semua. Amin. Amin, amin ya Allah. Makanya Kisyu, gue tuh kadang kalau syuting berdua sama dia suka gak mau, bukan apa, bukan gimana. Apa sih? Gue ngeri disangkanya gila emas. Aduh ada tawanya. Kisyu, kali ini kita sesuai janji ya. Sesuai janji, ngapain duduk begini mau ujian emang rata. Ini bukannya bintang tuma. Tamu? Enggak bintang tamu. Jadi nih sesuai janji nih, kita pengen ngebantu para UMKM. Kita kan bukan turunan Haji Bolot. Jadi ngomongnya pelan aja, ini juga udah ada mic. Santai aja. Ngomong kenceng banget lu. Iya, buat UMKM ya. Kita bantu pastinya dengan Kisyu TV Ayu Ting Ting. Iya, kita akan ngebantu. Ya pastinya bantuin promo. Iya benar. Kirim-kirim betul. Ya. Kita nggak usah banyak kirim-kirim, emang udah hari ini doang. Oh. Jangan nyuruh-nyuruh lagi. Jadi kita akan nge-review semua usaha-usaha UMKM yang kemarin udah pada dikirimin ke Kisyu TV. UMKM makanan ya ini ya. UMKM. Jadi siapa tahu kita bisa ngebantu kalian di masa pandemi kayak gini nih, kita bisa bantu promoin di Kisyu TV. Yeah. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube kita ya. Kisyu TV. Buat yang belum subscribe, subscribe sekarang channel YouTube Kisyu TV. Udah mau 2 juta? Push up ya. 2 juta? 2 juta view. 2 juta subscriber. Subscriber. Saya bisa lo biar kaya-kaya begini juga ngomongnya. Subscriber. Ya udah, sekarang mana? Korea apaan sih? Bukan Korea. Mana coba makanan yang pengen tahu? Ini ya nanti kita harus cobain tumpeng ya. Tumpeng nasi. Si tumpeng. Si tumpeng. Tahu aja ya ngasih warna. Di deh. Nah. Nyinggung gua lo. Tumpeng gua janda. Ini banyak banget yang udah kirimin ke Kisyu TV sebelumnya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Ini dari IG-nya d_denie_dipawon ya. Denie_dipawon. Ini dia kirim nasi tumpeng kuning sama ini nasi tumpeng. Iya, sama ini apa nih? Ya, ini apa ya? Ini apaan tuh? Ini kalau gue bangun gini, pala gue nggak kepotong kan? Pala gue nggak kepotong, gaji dia yang gue potong. Ini apa? Ini kok cuma sayur ya? Ini ada sayurnya di dalam. Iya, maksudnya makanannya apa? Ini kayaknya krembo. Ada, bukan, ada telur, ada kentang, ini soto. Oh, soto. Soto ini enak banget, endos banget. Ini nih kalau ngerebus begini bagus banget nih, kayak wortel. Ini buat diet-diet nih biasanya nih. Wortel sama buncis. Sukses terus. Antara ya. Diet sama ngirit. Supaya gak keluar minyak. Ah, joyok. Sekarang kita cobain dulu ya. Ini sekali lagi, ini nasi tumpeng ini dari Denie_dipawon. Tadi udah disebutin. Iya, gak apa-apa. Ya, Denny, coba sekarang kita coba. Denie_dipawon. Aku tuh suka banget nih sama telur dadar. Gini nih, kalau nasi kuning ya, ada telur dadarnya. Ikan terinya. Kita coba pakai ikan teri ya. Ada urap. Ada urapnya juga.
Enak, ini kesukaan aneh. Manis. Enak. Ada empalnya. Oh, ada sambalnya ini ya. Oh, pantas buka ini. Ini empalnya, riusannya manis loh. Enak banget. Kalau dadarnya juga enak, berasa. Teriknya enak. Teriknya juga enak. Sambalnya ada perkedelnya, ada sambalan kentang sama atinya. Nasinya juga aku kasih tahu sekali lagi, biasanya kalau nasi-nasi yang kayak gini nih suka keras. Tapi ini enggak, dia stay tetap lembut. Lembut banget. Dan enak banget. Dan ini beda dari yang lain, warnanya juga warna ungu. Ini ibaratnya rasanya bukan nasi uduk, ini kayak nasi kuning tapi dia ganti warna. Ikan berarti dia harus ganti STNK. Ganti warna mobil, joyok. Ini apa? Terinya aja sampai kriuk banget nih bikinnya. Iya. Biasanya kan kalau teri. Oke ya, itu ya. Udah ya, sekarang kita gantian review yang lain ya. Ini sekarang kita mau coba yang kedua. Ini dari cindyfood.id. Kesukaan Bill. Ini cindyfood.id, ini corn dog. Kayaknya corn dog sama dia kirimin juga. Ada sosis, itu yang suka banget tuh yang ada pake. Bakso, ada otak-otak juga guys. Aku mau coba otak-otaknya ya. Ayah mau ininya ah. Pengen tahu deh otak-otaknya nih. Kalau ayah mau. Ayah cobain apanya ya? Ini nih. Otak-otak dipakein mayones, dipakein saus coba. Ini udah dipakai mayones. Aduh ini kesukaan banget si Bilki, suka doyan banget nih. Enak banget. Itu kayak jajanan-jajanan di Korea. Keringat ya? Enggak sih, gue belum pernah kesono. Gue liat di TV aja. cindyfood.id. Thank you ya. Dalamnya apa ya? Becek banget sih ya. Lagi musim hujan mulut. Itu. Ini apa di dalamnya? Kena mayones. Enggak, ini dalamnya. Enak banget. Ini dalamnya cheese ya, mozzarella. Penonton. Enak, Nana. Dalamnya ini. Nih, Ayu suka otak-otaknya ini. Ini nih. Oh, itu sosis. Sosisnya. Iya. Sosis kalau pakai mayones emang udah. Emang udah temennya. Ya. Dia gak bisa berantem. Nah, itu dia. Ada kakak banget. Oke, udah. Dari siapa ini, Nak? cindyfood.id. cindyfood.id. Nah, terus sekarang ini nih. Dari, ini Kalia Tunnel. Honeycomb bread by Umi Ali. Ini cheese, ini kayak enak banget. Ini roti kayaknya ya. Terus ini coklatus. We have to open this and try this. Oke? Ini apa? Oh, kamu yang coklat. Ini coklatus. Oh my god. Ini cheese ya. Ini cheese. Maybe this is like something like a bread. Ini suka loh. Gaya banget bread. Oke, kita coba ya. Ini kayaknya enak banget sih. Dari tuh. Lihat ini karena mungkin tadi dikiriminnya udah jadi agak acak-acak coklatnya, tapi kayaknya enak banget. Ini coklat lotus. We have to try ini this. Enak banget ini. Oh my god, di dalamnya juga ada coklatnya ya. Juga, guys. Oh. Bisa dong, Nak. Masih kata. Ada beriannya nih. Buaya. Keju. Jangan masuk ke mulut dong ya. Let me try. Ini yang cheese-nya. Enak banget. Ini keju banget. Ada cheese. Oh, cream cheese. Oh my god, kita colek ke coklatnya juga. Ini enak banget, bentar ya. Macam. Ini enak banget. Ini Umi Ali enak banget ya. Umi Ali. Uh-uh. Ya iya pantas Ali. Umi Ali. Ini benar-benar UMKM-nya benar-benar luar biasa. Ini para pekerja, para UMKM ini keren-keren usahanya, enak-enak semua. Masya Allah. Sukses ya. Bikin kita gemuk juga ya, sehat juga pastinya. Semoga. Abis dari sini ya.
Kicu TV biar laku semua. Amin. Amin, amin ya Allah. Selama UMKM ini kalian kalau bisa udah stay at home. Jadi kalau mau pesen makan apa aja lewat online aja, online go online food gitu. Apa aja ada, apalagi yang tadi kita udah kasih tahu channel-channelnya tuh enak-enak semua. Nah. Ini sekarang ke Saung Burger. Oh, ini dia nih Saung Burger di @saungburger. Beef, Saung Burger itu ini apa? Beef chicken. Beef chicken. Ini oh french fries. Ini apa? Boyego. Burger. Wow. Tuh sampai keluar-keluar ininya ya, cheese-nya. Ini apa sih dalamnya? Coba lihat. Oh, ini cheese sama daging. Cheese. Enak banget nih. Wow. Ini jangan ditunggu kan. Ngagetin orang. Enak banget. Enak. Saya suka banget kita sayuran-sayurannya enak. 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 Ini kentang. Oh, pakai itu ya? Pakai cheese ya? Makan sampai begitu. Cheese banget. Kesukaan Bilqis. Oh, apalagi nih, Le? Chicken nugget. Enak tuh. Sampai habis. Oh, ada sosisnya juga. Enak banget. Benar-benar enak banget. Itu apa, Mak? Ini juga ada nuggetnya juga. Masuk ketak. Itu tadi dari Saung Burger. Sekarang kita lari ke sini nih. Saung Burger. Dari coba kita coba yang ini nih, yang tongkol. Yang apa tuh? Gabus. Gabus. Gabus asin banget kan ya? Enggak dong. Dia pinter masaknya ini. Oh. Enggak asin. Baunya aja. Masya Allah, enak banget. Ini baunya. Guys, pakai apa dah ini dah? Sayur? Terasi. Enggak, sayur ah? Sem. Makannya sayur basi. Deh, ya. Sayur asem. Lo coba ini aja ya. Aku mau ini coba. Aku mau ini. Ikan teri. Berasa banget. Teri. Teri cereng. Otek eh? Aduh. Nah buat ibu nih, makan. Enak ya? Enak banget. Kita bawa enak ke banget nih. Ini kalau kita mau jalan jarak jauh, udah kita pesan sama UMKM ini. Enak bener banget. Apa muncrat ya? Udah sedang nih gua. Kalau kita mau keluar kota nanti. Sumpah ikan terinya. Covidnya udah gak ada, udah redup. Pake nasi. Nasi cepatnya. Ini enak banget, kita bisa bawa keluar kota ya, Nak. Pokoknya nih, kalau yang mau coba langsung aja, ini enak banget. Pakai nasi panas-panas, gak usah pakai apa-apa lagi. Nih. Karena di dalamnya udah langsung ada ikannya banyak. Kerasa ini banget, ikan teri. Gabus, ini gabus, ini teri, ini tongkol. Ya, dari lauker.id. Lauker.id. Thank you. Ikan lumba-lumba gak ada nih. Lucu aja bapaknya lumba-lumba kalau ngomong. Nah, oke, ini dari OTOT Cempaka. Ini tentang OTOT Cempaka. Wow. Jadi terbuat dari bahan-bahan halal dan pilihannya berupa kedelai dan tepung. Kacang-kacang. Ini nggak pakai pengawet dan no MSG. Wow. Ranjang apa? Isi ote-ote ranjangan daun kucai, rumput laut, daun bawang, daging sapi atau ayam udang yang telah digoreng dengan minyak baru, digoreng secara deep fry pada suhu 140 derajat agar crispy pada kulit. Bener. Ini crispy ini banget tadi. Kriuk banget. Dan jadi ini creamy di dalamnya, bener banget. Ini kayak martabak ya. Rasanya gimana ya?
Ini kalau yang mau order bisa langsung ke Ote Cempaka. Ini makanannya beda banget. Ini jarang banget gue temuin guys. Tuh, lihat. Ini sampai jarang. Kriuk banget. Ini ibaratnya kalau kita bakwan ya. Padahal dikirimnya tadi ya, tapi masih garing aja ya dia. Ini sejenis kayak martabak ya. Rasanya kayak martabak daging. Ini daging. Ini daging sama sayuran. Dan ini ada creamy-creaminya di dalam. Ada kacangnya ya? No MSG. Dan ini gak pakai pengawet. Jadi kalau beli langsung makan. Oke? Oke, guys. Yang sekarang selanjutnya ini dari... Wow! Sepertinya saya tahu produk ini. Bakul racun. Bakul ragil. Ini dari saudara kita. Ah, saudara kita. Aduh. Nih, kayaknya endos kita banget, coba ya. Enak banget ya. Ini apa ya namanya, kentang mustup jadi enggak aku. Mustup tergila-gila. Naik up nih. Enak. Kayaknya. Ini bisa dicampur pakai yang tadi tuh. Sambal. Aduh, itu temannya. Itu enak banget. Nih. Ini dia nih. Dari ininya. Pakai sambal yang tadi ini. Sambal tadi. Ini dari Bakul Ragil. Kentang Mustafa. Kentang walaupun Mustafa. Dia mungkin lagi kena anemia, agak pucat. Tapi rasanya luar biasa. Garing di mulut, meledak. Meledak, garing, berisik, kriuk, kruis, kenyes, kerebus. Kentang Mustafa. 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 Guys, alhamdulillah ini rezeki kita juga, kita dapat makanan-makanan enak dan gratis dari para UMKM. Yang jelas, kalian selama masa pandemi gini gak usah makan-makan di luar karena kita juga gak bisa dine-in. Jadi kalau bisa langsung pesan aja lewat online, semua makanan-makanan online enak-enak semua. Lihat nih, kita juga dapat kiriman, wow, kepiting. Ini apa nih? Ayam bakar madu. Oh, ini ayam bakar madu. Ini ayam bakar madu dulu ya. Terkirain barengan loh. Orang datangnya berdua, orang datangnya sendiri dong. Ayam bakar madu condong raos. Wow. Condong raos. Ini emang favoritnya ya, ayam bakar madu ini. Kling-kling banget pada jemur aja. Seringan berjemur. Wah. Si Ayah apa? Si Ayah ngaget-ngagetin aja. Wah. Lihat-lihat guys. Lihat guys, lu mesti di zoom nih. Ya, lu mesti zoom. Ini lembut banget teksturnya. Tuh, lu lihat. Lembut. Walaupun lembut. Mateng. Ini mateng banget sampai ke dalam-dalam guys. Terang. Kepiting, jagung. Emak-emak lagi pada ngobrol di dalam. Ada cuminya juga nih. Ada cuminya juga guys. Masya Allah. Paling api. Nggak usah pakai, kita bikin. Oh iya, ini dikasih. Pesan sama UMKM. Sekarang mak. Ibu Pak Raja dari Mayang Pe. Lihat, ini cream cheese. Penuh banget isi krimnya. Dan rotinya juga lembut banget. Ini cocok banget buat cemilan kita. Hai, saksikan terus ya, kiss you ya. Jangan lupa subscribe and like.